Samsung di sini. Latar belakang masalah, permasalahan yang saya pendidikan adalah suatu tema yang senantiasa dibicarakan, dan di pendidikan selalu ada permasalahan yang dihadapi. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, lalu timbullah solusi dapat berupa mode pembelajaran atau media pembelajaran. Dan di identifikasi masalah saya di SMK Lajar masih belum ada media pembelajaran bermain edukatif, dan juga guru masih menggunakan metode evaluasi berupa pilihan ganda atau uraian dengan media kertas. Batasan masalah saya di sini fokus kepada pengembangan media pembelajaran strategi silang yang berbasis Android. Dan rumusan masalahnya, bagaimana pengembangan media pembelajaran bermain edukatif Islam berbasis Android ini, dan juga bagaimana kelayakan dari media yang saya buat. Dan tujuan penelitiannya untuk mengembangkan media pembelajaran dan juga untuk menguji kelayakannya. Saya langsung masuk ke bab 3 saja. Di sini saya menggunakan jenis penelitian research and development atau penelitian dan pengembangan dengan menggunakan model ADI. Dan waktu penelitiannya adalah di bulan Januari sampai dengan bulan Juli di tempat SMK Lajar Samarinda. Dan ini adalah alur ADI saya. Yang pertama kali saya menganalisis, yaitu analisis berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur berupa silabus dan juga RPP, dan studi lapangan berupa tanya jawab kepada siswa dan juga tanya jawab kepada guru dan kepala sekolah yang bersangkutan. Lalu saya mendesainnya dengan desain secara dari flowchart, storyboard, dan media pembelajaran. Dan itu saya membuat instrumen penilaian. Lalu saya kembangkan lagi dari desain tersebut, dan saya validasi kepada para ahli, yaitu ahli materi dan juga ahli media. Dan selanjutnya ketika sudah ke ahli materi dan ahli media sudah divalidasi, saya menguji cobakannya ke skala kecil kepada siswa dulu. Dan ketika sudah diuji coba skala kecil, saya lanjut lagi ke uji, saya revisi lagi ulang, dan selanjutnya saya uji coba skala besar. Dan di situ bisa dilihat nggak berdayaan kelayakannya. Nah, storyboardnya seperti ini, nanti akan saya tampilkan aplikasinya. Dan jadi aplikasi aja nanti ya, saya lihatkan. Lanjut ke hasil penelitiannya adalah hasil penelitiannya adalah ini. Dari ahli materi sendiri menilai dari kategori dari aspek pembelajaran dan aspek materi itu masuk ke kategori layak, yang dimana nilai intervalnya 67,98 kurang dari X dan kurang dari sama dengan 83,94. Dan ahli media, di sini ada 3 ahli media dengan nilai rata-ratanya itu sangat layak dari tampilan media pembelajaran juga tampilan dan juga penggunaannya. Dan di sini dari siswa dicoba skala kecilnya, dari aspek pembelajaran materi, tampilan media pembelajaran, dan aspek penggunaan itu juga masuk kategori sangat layak. Dan ini dari siswa. Baik, saya akan coba sharing ke media pembelajarannya. Nah, di sini ada aplikasinya yang saya buat. Ini aplikasi ini saya buatnya menggunakan Adobe Animate CC 2019 dengan bahasa pemrograman Access Script 3.0. Dan ini adalah tampilannya, di mana halamannya adalah halaman ini. Ini adalah halaman materi, dan ini berisikan materi tentang bisnis online dengan ya terdiri dari ini. Lalu di sini ada teka-teki silangnya dengan level 1, level 2, level 3, dan juga itu nanti diisi. Kalau belum diisi ya nanti belum lulus. Lanjutnya ada petunjuk penggunaannya juga, dan juga di sini ada tentang aplikasi, tentang pembuat, dan juga tentang teka-teki silangnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.